Oke, assalamualaikum rekan-rekan. Kali ini kita akan coba review yaitu Honda CR-V tahun 2008 berplat AD Boyolali. Kita mendekat. Ini lampu, lampu masih bawaan, nat-nat masih oke semua. Ini grill, grill juga masih bagus, chrome. Atasnya juga ini ada lambang Honda, chrome belum pernah diganti, masih bawaan semua. Ini di bawah. Ini body mold masih bagus. Ini lampu fog lamp juga masih oke, bawaan. Ini berplat AD Boyolali. Ini variasi tambahan fog lamp sebelah kiri juga masih oke. Lampu atasnya juga masih oke, masih seri, belum pernah pecah atau lain-lainnya. Oke, kita pindah ke samping. Ini ban masih cakep, menggunakan produk Bridgestone. Pelek juga masih oke, menggunakan ring 17/225. Kita naik. Ini spion. Ini udah ada lampu senya. Ini ada wiper, wipernya juga masih bagus. Kaca masih oke, belum pernah sileran istilahnya. Ini spion juga masih oke. Bukaan menggunakan tarian belakang, belum ada tambahan variasi. Mobil cakep. Itu kita lihat dari dalam. Trim masih lumayan bagus. Tarian dari dalam chrome. Interlock. Auto lock. Pegangannya dari dalam. Ini. Ban babut plastik dalam. Ini fog lamp setelan untuk naikkan turunkan. Ini untuk sandaran tali. Oke, kita double airbag. Ini tambahan masih lumayan bagus setirnya. Tip masih bawaan. Ini penyimpanan tertutup. Zat. Kisi AC ada 4. 2 di atas berarti 6. Coba kita nyalakan. Nah. Kita nampak seperti ini. C. Transmisi otomatis sneleng. Udah full. Penyimpanan. Penyimpanan. Safety ada 4. Iya. Terima kacamata. Normal semua. Ini juga ada lampu LED kaca. Ini untuk wiper. Sen kanan kiri lampu RPM sama otomatik speedometer tengah bisa diatur atur. Track masih berfungsi semua. Ini untuk nyimpan koin. Ini ada penyimpanan untuk tangki.
ada 2-3 pedal, 1 hand rem. Oke, rekan-rekan, mungkin ada yang minat CR-V tahun 2008 tipe 2.0 automatic. Insyaallah barang masih oke. Ini kita buka dengan harga 115 juta nego di TKP. Monggo yang mau memantau dipersilakan langsung datang ke Sragen atau via WA atau bel-belan atau kencan juga bisa. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton. Assalamualaikum.